Halo subscriber Mas Koko, hari ini kita akan melakukan touring tipis-tipis, deket-deket aja, nggak nyampe 100 kilo, mengarah ke Sumatera Selatan, Oku, untuk menghadiri acaranya ini ya, CB Poli Sumsel, Sumatera Selatan. Oke, siap gas, motor udah siap, tinggal isi bensin sama menyesuaikan tekanan angin depan dan belakang ya. Oke gas. Beli masker dulu biar lebih safety perjalanannya. Mampir dulu di sini, minta jatah ke ini kawasan. Oke, habis full tank isi Pertamax, harga hari ini 13.500. Ini tadi habis 36.000 full tank sama tambah angin nitrogen depan belakang. Depan pakai 28, belakang 32, semoga nyaman ya. Kalau nggak nyaman nanti bisa disesuaikan. Oke Mas Bro, kita udah nyampe Sepancar ini. Jajan dulu tahu Sumedang buat bekal di perjalanan ya kan? Panas banget ini. Ini jam 3 sore ya. Simpang Tugutani Martapura. Ini masih berapa ya? 30 kilo lagi untuk mencapai tempat acaranya CB Poli Sumsel ya. Oke, lanjut gas lagi. Makan tahu dulu tadi. Makan camilan dulu. Di Martapura sendiri terdapat sebuah bendungan yang sangat besar, yaitu Bendungan Perjaya. Fungsi bendungan ini untuk irigasi pertanian di daerah Blitang ya. Bendungan Perjaya dibangun di atas Sungai Komering. Dengan adanya Bendungan Perjaya ini bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan menobatkan Blitang sebagai lumbung pangan Sumatera Selatan. Oke Mas Bro, ini kita udah nyampe Bendung Pertaja ya. Yang ada di Martapura ini bendungan irigasi terbesar yang pernah saya lihat ya. Lihat aja itu ada berapa itu. Dari Sungai Komering. Terus nanti di sana jadi satu alirannya yang dipecah-pecah ini. Oke, kita udah nyampe Pahang Asri. Santai-santai aja. Sambil lihat suasana di sekeliling Pahang Asri ya. Ini tugu apa ini? Tugu tani ya. Oke, kita udah sampai di mana nih? Mana ya? Di daerah itu lah. Ini kita mau makan enak, ikan soto ayam untuk mini tugu. Terima amlur, am soto. Oke, subscriber Mas Koko, kali ini kita berada di soto ayam kampung Mbok Mini yang berada di BK3 Blitang ya. Selain menu soto ayam kampung, di sini juga menyediakan nasi pecel ya. Untuk lauknya itu ada telur godok, ada tempe goreng, tahu goreng, kedang goreng,
Dan untuk minumannya ada es teh, kopi, rela, es jeruk ya. Oh, kalau kamu penasaran silahkan merapat ke sini ya. Ini sotonya itu khas banget seperti soto yang ada di Jawa. Soto Mbok Mini Tembong ini tempat makan favorit Mas Koko ketika sedang main ke Blitar.